Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan ini dinamakan Ramadan, yang artinya membakar. Membakar dalam arti adalah membakar semua dosa-dosa, membakar semua ketidakbaikan, karena begitu banyaknya rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab kuning disebutkan dinamakan Ramadan. Para ulama mengatakan li annahu yarmadu adz-dzunuba, karena bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa hamba-Nya sehingga menjadi bersih, sehingga menjadi hamba yang terhindar dari segala hal yang bersifat dosa. Karenanya di dalam bulan ini tidak hanya sekedar itu saja. Ibadah-ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan man tanaffala fihi kana kaman adda faridatan. Barang siapa yang beribadah sunnah di dalamnya, maka sama halnya dengan orang yang beribadah wajib. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Orang yang menunaikan ibadah fardu di dalamnya sama dengan orang yang beribadah 70 kali lipat ibadah fardu, sebagaimana dalam riwayat disebutkan demikian. Karenanya hamba-hamba Allah yang beriman, kita berusaha menghormati bulan ini dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, mengisi waktu-waktunya dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah tadarus atau membaca Al-Qur'an. Karena di dalam riwayat disebutkan bahwa Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan di mana dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan sesuatu hal yang sederhana secara zahir, akan tetapi mempunyai makna dan nilai yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man qara' Al-Qur'an falahu fi kulli harfin 10 hasanat." Wala aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf, bukan berarti alif lam mim dihitung satu. Kita bisa bayangkan kalau kita membaca Al-Quran berapa huruf yang kita baca, sehingga bisa berkali lipat berapa nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membacanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Afdal, paling utama ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Qur'an. Karenanya pada bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di dalam bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana dalam firman-Nya, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan memberikan syafa'ah kepadanya pada hari kiamat. Man qara al-Qur'an kana syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Al-Qur'an, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang dicatat untuk mendapatkan banyak rahmatnya, sehingga dosa-dosa kita dilebur dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya keutamaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini, ternyata ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkannya. Di antara orang yang tidak bisa mendapat rahmat Allah pada bulan Al-Qur'an adalah yang pertama, orang yang akun liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya menjelang bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan,
bagi siapa yang merasa punya salah kepada orang tuanya, untuk segera memohon maaf. Bagi orang tuanya yang sudah wafat, untuk menziarahi makbarahnya, mendoakannya sehingga tercatat sebagai orang-orang yang birrul walidain dan bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak bisa mendapatkan rahmat Allah pada bulan Ramadan adalah mudminul khamri, orang yang tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan minuman keras. Karena khamr itu menutupi akal seseorang, li'annahu khammaral akla, dinamakan khamr karena khamr itu bisa menutupi akal seseorang sehingga menjadi berpikir yang tidak sehat. Itulah yang salah satu di antara yang tidak bisa mendapatkan rahmat Allah pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah man kana fi qalbihi syahna, orang yang masih mempunyai rasa dendam, orang yang mempunyai di dalam hatinya keinginan untuk memutus tali silaturahim. Orang yang semacam ini juga tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah pada bulan Ramadan. Membangun tali silaturahim itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Mudah-mudahan tiga hal ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima rahmat Allah pada bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bersih, yang dimuliakan derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.